Hai teman-teman, kembali lagi bersama Rens Project Channel. Nah, teman-teman sering-sering ya yang punya channel YouTube untuk mengecek email. Email di mana channel YouTube kita terdaftar. Ini harus ngecek karena kadang-kadang tuh ada berita atau info dari YouTube mengenai video yang kita upload. Contohnya seperti ini. Ini saya mendapat email tentang video short saya. Salah satu video short saya. Nah, ini dikasih tahu kalau video shortnya itu, ini saya singkat aja ya terjemahnya, kalau dirubah menjadi unlisted karena videonya kan saya pakai musiknya dari sampled audio dari short. Nah, itu ternyata yang pemilik musik pertamanya itu menghapus videonya. Jadi otomatis kalau dia menghapus videonya, otomatis lagu yang ada di video short saya juga jadi hilang. Nah, ini sama YouTube di unlisted. Yang bisa kita lakukan adalah ini ya. Ini videonya kan jadi tidak kelihatan sama penonton-penonton yang datang ke channel YouTube kita. Nah, ini suaranya juga jadi hilang karena pemilik musiknya menghapus, otomatis hilang. Dan dikatakan bahwa video short ini akan dihapus dalam 30 hari. Tapi kita bisa mendownload yang mute versionnya yang nggak ada suaranya itu dari YouTube Studio. Jadi kita ke YouTube Studio, lalu kita ambil download untuk kita re-upload lagi. Tapi re-upload of course kita harus mengganti musiknya. Caranya seperti ini ya. Kita masuk ke YouTube Studio. Ini bisa klik dari sini atau kita masuk ke YouTube ya, langsung bisa dari YouTube Studio atau dari YouTube. Kalau saya biasanya langsung dari YouTube sih. Nah, ini kita klik di profile. Kita klik your channel, lalu kita klik manage video karena unlisted nggak akan kelihatan ya di beranda, tapi kita bisa mencari video kita yang tadi, cara mendownloadnya ya. Nah, ini videonya sebenarnya view-nya udah banyak ya, tapi short juga nggak mempengaruhi jam tayang, hanya berdiri sendiri video short ini. Kan sayang nih videonya kalau di delete ya. Nah, untuk supaya saya bisa menguploadnya lagi, saya akan mendownloadnya. Caranya, klik tiga titik ini, kita klik share video, kita copy linknya. Lalu caranya kalau kita mau mendownload tanpa aplikasi, kita ke save from net. Ini bisa teman-teman dapatkan di browser dengan mengklikkan save from .net ya. Ini sebenarnya juga ada dari aplikasinya, cuman saya nggak download. Untuk mempermudah aja, langsung kita tempelkan atau paste link yang tadi. Nah, ini ya, lalu kita klik nih yang download, dan kita downloadnya yang terbagus ya, yang HD, yang 720. Nah, ini sampai terdownload, sedang downloading. Oke, nah ini udah ya. Oke, kalau sudah terdownload, kita mau langsung share juga bisa ya. Langsung share, kita klik ini, langsung share, kita klik share, kita share dulu ke, kalau saya mungkin ke KineMaster ya. KineMaster ini kalau kita otomatis men-sharekan ke KineMaster, masuknya ke rasio 16:9.
supaya kita rubah, supaya kita bentuknya 9 banding 16, kita klik ini balik, lalu kita klik di videonya, kita duplicate project, kita pilih yang rasionya ini 16:9, kita rubah ke sini 9:16 ya, kita rubah ke sini, kita next. Oke, sekarang kita buka yang kopiannya. Nah, ini udah 9:16 rasionya. Baru kita tambahkan musik. Ini tambahkan musiknya yang sesuai teman-teman, yang cocok sama ini ya. Kalau misalnya di sini nggak ada yang cocok, teman-teman bisa ke aset. Di aset ini tinggal dipilih aja. Atau kalau teman-teman juga punya musik yang sudah dipastikan no copyright, itu juga bisa dipakai, di save dulu, langsung nanti bisa dipilih. Nah, ini yang sesuai kita cari, kita coba. Ini lebih ke suara sungai ya. Kita cari yang cocok aja. Kita ambil ini. Diklik download ya. Ini kalau sudah, coba kalau musik ya, yang musiknya ini nggak cocok, kita ambil lagi dari aset. Ini aja, nanti dikombinasi sama yang tadi ya. Nah, ini kalau kita udah milih yang tadi, kita klik tanda silang. Ini kita klik tanda plus, lalu kita tambahkan lagi tadi yang ini ya, yang ada suara air. Saya pilih ini.
Jadi ada dua suara ya. Yang suara musiknya saya pilih jadi ducking, hanya untuk latar belakang suara. Lalu kita klik di bagian setting audionya, kita fade in dari jadi suaranya nggak mengejutkan, juga di akhir jadi volumenya melambat ya, jadi lebih pelan. Sekarang kita coba dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita klik yang untuk export atau simpan. Karena ini juga cuma sebentar, sebaiknya yang pakai yang full HD aja. Kita klik save. Kalau sudah, sama ya, lakukan, tinggal posting lagi aja di YouTube kita. Ini tanda share, lalu kita pilih lagi YouTube. Nah, ini kita bisa reposting lagi. Saya private dulu, nanti tinggal diganti-ganti ya. Ini judulnya kalau bisa mirip yang sebelumnya. Sementara seperti ini dulu, langsung saya save ya atau simpan di YouTube. Ininya tetap kita klik private dulu, jadi masih bisa dirubah-rubah. Kita klik upload. Yang sebelumnya ini juga kita bisa klik no for it's not for made for kids. It's restriction-nya ini. Lalu kita klik upload. Nah, seperti itu teman-teman caranya mere-upload dengan kita menambahkan musiknya. Karena sebelumnya kan videonya yang di-mute oleh pihak YouTube. Bisa kita ubah dari unlisted ke public, tapi nggak ada suaranya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan suaranya harus di cara tadi ya. Terima kasih sudah menonton, like and share, dan klik subscribe hanya jika tulisan subscribe-nya masih merah ya. Terima kasih.